Pasca gempa magnitudo 5,4 pada Kamis sore, gempa susulan terus terjadi di Jayapura, Papua. Tercatat hingga Sabtu pagi jumlah gempa susulan mencapai 110 kali. Sejak Jumat kemarin, BPBD Kota Jayapura langsung mendata kerusakan pasca gempa. 29 bangunan, baik kantor pemerintah dan juga swasta, mengalami kerusakan dan akan diperbaiki dalam waktu dekat. Akibat gempa yang masih terus terjadi, sedikitnya 2.000 jiwa mengungsi di 15 titik yang tersebar di distrik Jayapura Utara dan juga Jayapura Selatan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, pemerintah kota sudah membangun tenda pengungsian beserta dengan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan. Dan jumlah tenda yang dibangun tadi sampai dengan malam tadi jumlah untuk 5 titik dan 7 buah tenda telah dibangun oleh Dinas Sosial dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan juga untuk jumlah jiwa yang mengungsi sesuai data tadi hasil rapat adalah 2.500 jiwa. Itu yang sampai dengan malam ini terdata. Demikian.